Apa kabar pemirsa? Bersama saya Puji Dwi Lestari. Selama 30 menit ke depan, berbagai berita aktual akan kami sampaikan untuk Anda dalam Highlight News. Di antaranya, tambang inkonvensional ilegal kembali memakan korban. Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral DESDM Suranto Wibowo mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan pengkajian dan inventarisir terhadap pemanfaatan LPG melon berukuran 3 kg. Baiklah pemirsa, inilah highlight news lengkapnya. Ya pemirsa, tambang inkonvensional ilegal kembali memakan korban. Pemilik tambang warga Dusun Bokor, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka tewas tertimpa runtuhan tanah di tambang miliknya sendiri. Jasa Torin, 45 tahun, warga Dusun Bokor, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, yang merupakan pemilik tambang ini baru berhasil dievakuasi warga sekitar 2 jam setelah kejadian. Saat ditemukan, korban dalam kondisi sudah meninggal dunia. Korban saat itu bersama 4 orang rekannya sedang melakukan aktivitas penambangan, namun tumpukan tanah yang berada di atas mereka tiba-tiba runtuh. Rekan korban saat itu berhasil menyelamatkan diri. Kronologis kejadian sekitar pukul jam 11 dini hari pagi tadi, kita mendapatkan informasi bahwa ada korban laka tambang di Dusun Bokor, Desa Edureng, Kecamatan Pemali. Atas nama siapa? Atas korban atas nama Torin, umur kurang lebih 43 tahun. Dia pemiliknya? Pemilik. Untuk kronologis kejadiannya gimana? Kronologis kejadian, mereka sedang melakukan aktivitas penambangan. Nah, tiba-tiba tanah tersebut longsor, dan untuk anak buah korban sempat melarikan diri, sempat naik ke atas, dan sendiri korban yang tertimbun. Setelah tertimbun, sempat kurang lebih 20 menit warga dan anggota kita melakukan pencarian, dan akhirnya diketemukan. Usai ditemukan, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Dusun Bokor, Kecamatan Pemali. Polisi pun memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan. Dari Bangka Induk, Bangka Belitung, Maulana Sarana TV melaporkan. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi menerima rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ akhir masa jabatan gubernur periode tahun 2012 hingga 2017 serta LKPJ akhir tahun anggaran 2016. Rekomendasi diserahkan oleh Ketua DPRD Didit Trigusjaya kepada Gubernur Rustam Effendi dalam rapat paripurna istimewa di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis sore 13 April 2017. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Hendra Apollo dan dihadiri sebanyak 31 anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris DPRD Saifuddin membacakan 58 butir catatan strategis komisi-komisi yang tertuang dalam rekomendasi. Salah satu dari 58 butir rekomendasi tersebut menyoroti promosi jabatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Komisi 1 DPRD Bangka Belitung berpandangan promosi agar dilakukan melalui sistem lelang atau rekrutmen terbuka serta penjaringan potensi dan kompetensi untuk menghindari kecemburuan pegawai dan objektivitas penempatan jabatan. Rekomendasi diharapkan dapat menjadi masukan untuk perbaikan jalannya pemerintahan serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Sementara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat terlebih dalam dukungan nyata bagi penyelenggaraan pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Hidayat Arsani. Gubernur menyebutkan rekomendasi LKPJ akan diakomodir melalui sinkronisasi dengan kemampuan anggaran daerah.
Kondisi itu diharapkan mampu memberikan prospek bagi percepatan pembangunan pada pemerintahan mendatang. Rekomendasi mengacu pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang baik serta penanganan bencana. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang baik kan? Karena kalau pertumbuhan ekonomi bagus, tentu dia beriring dengan kemampuan dan daya beli masyarakat dan intinya tidak ada adalah kesejahteraan kan? Yang kedua tadi ada penegasan tentang bagaimana peranan kita untuk menangani situasi bencana alam kan? Karena akhir-akhir ini kita sadar memang curah hujan cukup tinggi dan kondisi iklim juga baik sehingga ini menjadi catatan khusus bagi badan bencana untuk siap siaga mengantisipasi terpadu khususnya dalam menyiapkan kolom-kolom retensi supaya banjir ini bisa teratasi. Ketersediaan sejumlah komoditas bahan pokok di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinilai mencukupi hingga puasa dan lebaran Idul Fitri tahun ini. Hal itu diketahui usai Kementerian Perdagangan melakukan identifikasi ketersediaan pasokan serta harga barang nasional dan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemantauan dilakukan pada hari Rabu 12 April 2017 di pasar-pasar tradisional, distributor hingga pasar retail modern. Sejumlah bahan kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi fokus pantauan adalah gula, minyak goreng, dan daging sapi. Langkah ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengawasan atas barang yang beredar, mengetahui kesiapan instansi terkait serta para pelaku usaha, terutama dalam mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang puasa dan lebaran. Pemantauan dilakukan oleh tim yang diketuai Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan atau BP3 Kasan Muri. Ketua tim Kasan Muri dalam konferensi persnya mengemukakan pihaknya bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan perwakilan Bank Indonesia melakukan monitoring. Hasil monitoring di distributor dan gudang bulog itu diketahui pasokan barang kebutuhan pokok di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam keadaan cukup. Soal lonjakan harga, ini kalau melihat pasokan, tadi di gudang bulog, untuk beras aman untuk 8 bulan ke depan ya Pak? Ya. Gula juga demikian. Terus di distributor yang pertama tadi dan distributor di sini karena dia alirannya sebulan dan itu diimpokan ke kita itu cukup aman. Ya, artinya kan kalau di bulog kan stoknya bisa meng-cover untuk jangka waktu yang lebih lama. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Ian Megawandi, menyambut baik langkah yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ian Megawandi berharap pemerintahan daerah hingga di tingkat kabupaten kota lebih siap dalam memenuhi bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi perayaan hari besar. Kemudian kita berharap dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan seperti ini di seluruh Indonesia bisa mulai mengingatkan kita bahwa hari besar itu harus dipersiapkan juga intervensinya dengan. Sejak 4 April lalu, pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk minyak goreng kemasan sederhana dipatok Rp11.000. Gula pasir Rp12.500 dan daging beku Rp80.000. Hasil pantauan di pasar pagi dan pasar pembangunan Pangkal Pinang, harga minyak goreng dan gula pasir dipastikan sesuai dengan harga HET. Ratusan kepala desa di Pulau Bangka menerima penghargaan dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi. Penghargaan tersebut diberikan atas partisipasi mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan selama periode tahun 2012 sampai dengan 2017.
Selain para kepala desa, penghargaan serupa juga diberikan kepada 4 bupati dan 1 wali kota, para camat serta lurah. Jumlah keseluruhan penerima piagam penghargaan sebanyak 343 orang. Penyerahan dilakukan secara simbolis pada malam ramah tamah di Gedung Mahligai Serumpun Sebalai, Rumah Dinas Gubernur di Pangkal Pinang pada Senin malam 10 April 2017. Penghargaan serupa juga telah lebih dulu diberikan kepada Bupati Belitung dan Bupati Belitung Timur, Camat, Lurah, dan Kepala Desa Sepulau Belitung. Penyerahan dilakukan di rumah pribadinya di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Dalam sambutan singkatnya, Gubernur Rustam Effendi menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama para kepala desa, lurah, hingga para bupati dan wali kota. Dirinya berharap dukungan para kepala desa dan lurah guna meningkatkan kemajuan di Bangka Belitung, terlebih pada kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Banyak hal yang dalam perjalanan saya mungkin ada yang tidak pantas, baik dari sisi kebijakan-kebijakan ataupun mungkin dari pergaulan keseharian, tapi itu percayalah tumbuh dari hati sanubari saya yang dalam, tidak ada niatan untuk petak-petak ataupun melakukan konflik dalam. Nah, kalaupun kemarin ada pesta demokrasi, tetapi itu adalah sebuah sarana untuk menentukan pemimpin mata ke depan. Gubernur juga menyinggung rencana pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Proses pelantikan diharapkan dapat segera dilakukan dengan berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Kegiatan penyerahan penghargaan diakhiri dengan penampilan apik dari Gubernur Rustam Effendi dengan menyanyikan sebuah tembang lawas. Sebelumnya, para kepala desa dan undangan disuguhi hidangan makan malam bersama. Dari Kota Pangkal Pinang, Ismail Muridan, Biro Humas dan Protokol melaporkan untuk Warta Bangka Belitung. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Highlight News.